Kalian enak aja pacaran membonceng anak gadis orang. Bonceng sana, bonceng sini, bawa ke tepi pantai. Angin kencang, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah, dia. Yang meregang nyawa saat melahirkan anak, dia. Yang menahankan malu 9 bulan 10 hari, dia. Yang akan menikah dapat suami baru belum tentu mau menerima dia karena segel sudah rusak, dia. Tertulis di tutup botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki enak aja, terbang sana, terbang sini, hinggap sana, hinggap sini. Playboy cap tupai. Ada pula playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Tercedok racun, mati. Perempuan ini bukan objek, perempuan ini adik kalian. Datang seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Datang sahabat mencabut pedangku, pancung kepalanya Rasulullah. Jangan dulu, terus. Slow guys. Nabi itu orangnya rasional. Nabi itu bukan main pancung-pancung, main bunuh tikam pantai saja. Tenang, kata Nabi. Apa kata kau tadi? Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Terdiam dia. Ternyata orang mau merusak anak orang lain. Pas ke anak dia. Anak mau dia. Hari ini kau menjadi anak lajang. Yang gagah perkasa. Tapi ingat. 20 tahun akan datang. 30 tahun akan datang. Kau akan menjadi ayah. Kau akan punya anak gadis. Apa yang kau rasakan? Kalau anak gadis kau juga dinodai orang lain. Siap. Siap.